Halo semuanya, kita sedang makan di McDonald's. Ini tadi udah mau selesai. Ini kita dapat card discount 20% dari travel agent relaxing. Bagus banget. Makanannya ini pemirsa. Ayam tadi sama kentang yang sudah habis. Dan ini jeruk. Itu mbaknya puasa. Dan Mbak Titin, apa itu? Makan apa Mbak Titin? Entang. Jangan keselak lo ya. Kita habis makan pemirsa sama ngobrol-ngobrol sama Mbak Titin. Jadi kita nggak muter-muter di Stanley. Itu Mbak Titinnya ke atas. Tuh. Ini suasana Stanley. This is the beautiful place of the Stanley. Ya. Yeah. Ini kita sedang mau menuju bus. Ini di destinasi yang kedua. Itu Mbak Titin masih berfoto ria. Ini kita menuju bus relaxing holiday. Mari pemirsa masuk ke dalam. Ini bapaknya ketua luar biasa. Terima kasih. Oh, ini udah pada masuk toh. Ternyata kita terlambat. Ini dia Victoria. Tingginya 552 meter. Wow. Tapi kita di satu tempat antara 400 meter ada satu tower, peak tower ya. Peak tower. Di sana saya beri waktu istirahat, santai-santai foto-foto, melihat pemandangan seluruh kota Hong Kong antara 1 jam. Wow. Ya. Mungkin hari ini hari Minggu banyak pendatang ya. Dari mana aja ya. Jadi paling penting harus on time. On time. Ya, ntar carinya susah di sana ya. Betul. Ya, 100 itu bisa kita ke semacam keliling nggak nanti? Nggak bisa, Mbak. Nggak bisa, cuma 1 jam. Satu keliling mahal, nggak ada waktu, sayang. Iya, iya. Kalau ke Patung Lilin, antar 1 jam, 2 jam di dalam. Rumahnya ada kan, biasanya ada itu. Oh, di depan foto boleh. Tapi jangan, jangan masuk. Kalau masuk, tiketnya mahal. Ya, 3-400. Ngapain ya? Gak ada waktu. Hai semuanya, ini kondisi di dalam. Sama Mbak Titin di belakang. Halo. Ini mau, oh ada Jordan. Wow. Ya, Jordan mau di sini. Kita mau ke The Peak Tower. Ya, kita mau masuk ke atas. Seperti apa isi daripada The Peak Tower? The highest 360. Halo pemirsa semuanya, sudah sampai di Madam Pusau. Belakang saya itu di Madam Pusat Hong Kong ya, kita nggak masuk. Tadi kita udah sempat foto-foto di depan ya, seperti itu. Dan kita akan menuju ke atas mungkin atau mungkin ke The Peak. Hai semuanya, ini saya berada di atas daripada apa namanya? The highest of the peak. Yeah, this is the peak. Wah, ini saya mau ke atas, Oh, ini harus pakai tiket. Aku malah tadi lupa nggak beli tiket di sana. Thank you. Iya pemirsa, ini harus beli tiket. Seperti yang harus ke atas. Itu loh. Bisa see the apa namanya? Pemandangan langsung ya. Seperti itu. Ini dari relaxing holiday. Kita turun ke bawah lagi pemirsa. Ini penuh banget orang. Yang lantai 100 lebih itu loh, Mar. Tuh, yang Mama bisa ngelihat
atas mengalami apa yang disebut global wildfire di atas gunung. Pemandangannya cantik sekali. Mari kita foto bersama di belakang itu ramai. Ramai sekali. Aku tadi beli ini ada jual kaos murah banget. Ya, itu pemirsa. Itu suasananya. Pemirsa ramai yang minta ampun. Penuh. Halo pemirsa, begitu saja ya keseruan saya tadi jalan-jalan. Iya, ke mana? Ikut ini relaxing holiday. Ya, dari ke Swebe, kemudian ke Wan Chai, kemudian ke arah Repulse Bay, dilanjutkan Stanley, The Peak, dan akhirnya ini cantik banget atasnya. The Peak. Tengok-tengok saja pemirsa. Berapa harganya? Yuk kita tengok. Ngintip. Enggak ada salahnya toh ngintip harga.